Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari SMA Negeri 1 Paciran. Pada video kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12 pada pokok bahasan permutasi siklis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah, setelah menonton video ini, diharapkan siswa dapat menggunakan konsep permutasi siklis dengan benar. Permutasi siklis atau permutasi melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari n objek adalah n-1 faktorial. Perhatikan contoh berikut ini. Berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja? Penyelesaiannya adalah, tadi diketahui bahwa n sama dengan 9. Jadi permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial sama dengan 9-1 faktorial sama dengan 8 faktorial. 8 faktorial itu sama dengan perkalian 1 sampai 8. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sama dengan 40.320. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan banyak cara 7 orang dapat duduk pada keliling meja bundar apabila 2 orang istimewa harus selalu bersama. Kan bersama. Jika 2 orang selalu bersama, maka ada 2 faktorial sama dengan 2 cara mereka duduk. Jika 2 orang tadi diandaikan sebagai 1 orang, maka ada 6 orang yang hendak duduk melingkar mengelilingi meja, maka ada 6-1 faktorial sama dengan 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Jadi banyaknya cara 7 orang duduk mengelilingi meja adalah 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 2 kali 120 sama dengan 240 cara. Perhatikan contoh yang ketiga. Terdapat 9 orang terdiri dari 2 orang Amerika, 3 orang Cina, dan 4 orang Indonesia akan mengelilingi meja bundar. Banyaknya susunan melingkar jika setiap orang dari satu negara harus saling berdekatan. A12, B56, C216, D576, E960. Mari kita selesaikan bersama. Mana jawaban yang benar? Penyelesaian. Banyak cara duduk berdasarkan negara. Berarti permutasi siklis dari 3-1 faktorial ya, karena tadi banyaknya negara ada 3. Jadi 3-1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 cara. Banyak cara duduk orang Amerika, karena tadi orang Amerika ada 2 orang, jadi sama dengan 2 faktorial sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 cara. Cara duduk orang Cina, karena orang Cina tadi 3 orang, maka banyak cara ada 3 faktorial, yaitu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 cara. Banyak cara duduk orang Indonesia, karena tadi orang Indonesia ada 4 orang, jadi ada 4 faktorial cara sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 cara. Jadi banyaknya susunan melingkar 9 orang sama dengan 2 kali 2 kali 6 kali 24 sama dengan 576. Jadi pilihan yang benar adalah
Option D. Demikian pembahasan materi pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.